少爷，快走！开始吧。 Kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua baru The Game of Soul Pet. Dan untuk sinopsisnya guys, donghua ini bercerita tentang sebuah peradaban di mana untuk kekuatan para praktisi itu ditentukan oleh hewan spiritual. Dan sudah pasti untuk kisahnya nanti bakalan banyak menceritakan tentang para kultivator yang memburu hewan spiritual. Jika penasaran tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan beberapa kelompok kerajaan yang sedang mengejar ataupun memburu sang naga langit. Walaupun telah dikeroyok, dia berhasil melarikan diri dan berubah menjadi ulat bulu. Sementara itu di tempat keluarga Chu, mereka telah diserang oleh kelompok serigala yang diketuai oleh Yang Jide. Dan kondisi dari keluarga Chu yang tersisa hanyalah tuan muda Chu Mu sendiri. Pada intinya, keluarga Chu sudah benar-benar hancur guys. Namun secara tiba-tiba salah satu pasukan dari mereka ada yang kesurupan. Yang bahkan berubah wujud menjadi sosok monster yang begitu menakutkan. Bahkan juga membantai satu persatu temannya sendiri serta menyerap jiwanya. Cuma yang melihat bawahannya juga akan diserang, dia mencoba untuk menahannya. Tetapi salah satu ketua yang sedang menaiki harimau terbang itu langsung memasukkan monster tersebut ke dalam tubuhnya, membuat dia langsung pingsan. Lalu ketua yang di atas langsung menyuruh salah satu bawahan yang bernama Choi bawa dia di Pulau Ajaib Mata Biru. Dia juga meminta setelah tiba di sana kembalikanlah monster bermata putih tersebut kepada dirinya. Untuk Choi sendiri, dia sudah memastikan kalau tubuh dari Chu Mu telah meninggal dunia. Sebab dia ini hanyalah manusia pana yang tidak akan pernah bisa untuk menahan kekuatan spiritual sebesar ini. Namun dia terkejut guys, Chu Mu ternyata masihlah hidup dan dia pun ditugaskan untuk mengembangkan kekuatannya. Sehingga Chu Yi pun langsung membawa Chu Mu ke tempat kediamannya. Di sana kita melihat arena yang begitu besar dan dikelilingi oleh benteng yang begitu besar juga. Ditambah juga banyak sekali manusia pana yang dijadikan sebagai bahan latihan untuk kelompok serigalanya. Alhasil satu persatu dari mereka pun haruslah terbantai oleh para serigala. Namun ada salah satu dari mereka yang harus mencoba untuk menghindarinya. Yang tiada lain adalah MC utama kita sendiri ya. Sayangnya korban terus berjatuhan dengan total lebih dari 10 jumlah korban telah tewas. Namun juga ada sebuah peraturan, jika lebih dari 10 jumlah korban tewas maka mereka berhak untuk mendapatkan kekuatan dari sang serigala. Di mana para jiwa binatang tersebut akan memasuki tubuh mereka, sehingga Choi yang begitu kesal pun mencoba untuk menendang bawahannya karena sebenarnya dia tidak suka untuk para budak seperti ini mendapatkan kekuatan.
Namun apa yang terjadi biarlah terjadi. Dia memberikan selamat kepada semua orang dan memberitahu kalau mulai besok mereka bisa bergerak bebas di sekitar pulau. Namun, dia menyarankan untuk mencari beberapa jiwa yang lebih bagus, sebab akan ada sebuah duel mematikan di 3 bulan ke depan. Jadi, hanya 10 oranglah yang akan selamat dari semua ini dan menjadi bagian dari mereka. Tetapi faktanya, Chou Yi sama sekali tidak ingin mereka hidup, sebab nantinya di hutan liar mereka pasti semuanya akan meninggal dunia dan bertemu dengan banyak sekali monster yang begitu kuat. Lalu pada malam harinya Chou Mu yang terkena luka di bagian belakangnya, dia pun langsung diobati oleh teman wanitanya. Dia juga berterima kasih jika bukan karena dia sebelumnya, maka saja dia telah meninggal dunia. Dan di sini Chou Mu memintanya tidak perlu berterima kasih, lebih baik bersyukur karena dia masih bisalah hidup. Tetapi dia memperingati setelah ini mereka akan bergerak sendiri dan menanggung hidup mereka sendiri. Sebab sesuai faktanya, kalau di hutan liar mereka tidak akan pernah menolong siapapun. Lalu Chou Mu pun langsung memasuki hutan liar. Dan keesokan paginya dia ingin mencari beberapa makhluk jiwa yang menurutnya lebih kuat daripada sebelumnya. Alhasil dia sebenarnya tertuju dengan salah satu rubah kecil yang berwarna merah. Secara tiba-tiba juga, dia didatangi oleh sang naga yang masih berbentuk ulat bulu. Ditambah juga dia tidak sengaja melihat binatang lapis baja spiritual yang kekuatannya melebihi level 9. Sayangnya walaupun terlihat begitu kuat untuk sekarang ini Chou Mu sama sekali tidak bisa mengambilnya. Karena harus sesuai dengan tubuhnya sendiri karena jika tidak sesuai maka dia akan tewas. Dan keluarlah rubah biru yang membuat dia sangat tertarik. Tetapi ketika dia turun dari pohon, rubah tersebut sudah menghilang dari sana. Hal tersebut membuat dia tidak pantang menyerah dan terus menunggu dan menunggu hingga beberapa hari telah berlalu. Di sana dia pun tidak sengaja melihat kalau ada sang rubah yang memiliki simbol bulan sabit dengan warna cahaya bulan. Sehingga dia memutuskan untuk mengambilnya. Selain itu juga dia dibantu oleh si ulat bulu. Namun ketika dia periksa tubuhnya ternyata rubah ini sedang terluka. Yang akhirnya membuat dia langsung menyadari sebenarnya rubah yang sebelum-sebelumnya dia lihat itu adalah rubah satu ini. Yang dimana dia memiliki kemampuan bermutasi warna. Baginya ini adalah jiwa super yang begitu langka. Dan dia memutuskan untuk menjalin kontrak dengan si rubah kecil ini. Dia berkata kalau dirinya tidak akan menyakiti dirinya, tapi dia yakin kalau rubah tersebut mencoba untuk menolaknya. Sesuai aturan alam, semua monster di sana bermusuhan kepada para manusia. Dan tanpa disengaja juga, Chou Mu bisa melihat bekas ingatan dari si rubah kecil ini. Yang dimana dia juga sering dimangsa oleh para predator lainnya. Selain itu, dia memberitahu jika bekerja sama, maka mereka akan bisa mempunyai kebebasan dan dunia yang lebih luas untuk mereka hidup. Beruntung aja, si rubah kecil satu ini mengerti perkataan dari Chou Mu. Dan dia pun mengizinkan dirinya untuk bekerja sama dan menjalin kontrak. Akhirnya dia pun memberikan nama sebagai Mo Ye. Lalu mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya dan tidak sengaja bertemu dengan si gemuk yang sebelumnya mempunyai masalah dengan Chou Mu. Sehingga pertarungan serigala melawan sang rubah kecil harus terjadi. Tanpa diduga, dalam pertarungan tersebut, Mo Ye benar-benar membuat serigala itu kewalahan melawannya. Yang ternyata kalau si Mo Ye ini sebenarnya sudah menjadi rubah dewasa. Hanya saja dia menggunakan kemampuan kamuflase hanya untuk menipu para lawannya. Dan pada akhirnya juga serigala dari si gemuk tersebut harus tumbang di cakar Mo Ye.
Dan kita bisa melihat dengan kekalahan tersebut guys, maka si gemuk ini akan meninggal dunia karena mereka telah menjalin kontrak. Jika hewan spiritualnya meninggal, maka dia juga akan meninggal. Tak hanya itu, di sana secara tiba-tiba Chumo merasakan sakit kepala. Beruntung saja dia dapat mengendalikannya. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Maka dari itu Mimin akan kembali upload episode selanjutnya besok guys. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.